Salam swastiastu semedani dan dana sarang sinami, kembali lagi di Dunia Spanyol Channel. Jadi di video kali ini kita bakalan duet bersama bocah ajaib. Ya, jadi si Tegar alias bocah ajaib bakalan bikin apa, Gar? Ogoh-ogoh mini. Gede nih, bikin apa? Ogoh-ogoh mini. Ya, walaupun suaranya besar tapi ogoh-ogohnya mini sebeton. Jadi kita bakalan bikin ogoh-ogoh mini bersama Tegar ya. Dan tadi Tegar juga sudah beli bahan ya, beli bahan. Ini kita lihat bahan-bahannya. Nah, ini Tegar sudah beli das terakota ya, das terakota yang ukuran beratnya ini 1 kilo. Nah, mungkin saya tugaskan Tegar untuk melanjutkan rangka ogoh-ogoh saya. Nah, ini nih ya. Oke, jadi bahan-bahannya kan kita menggunakan ini ukuran kawat 10. Ya, jadi kita bakalan bentuk. Jadi ini bakalan rambut di sini ya. Ini apa namanya, bentuk ogoh-ogohnya seperti nenek-nenek, gayanya seperti gini lah. Gitu. Ini gaya tangannya ntar ya, gini gaya tangannya gini. Coba gini. Kedai sisi kedai. Jadi seperti itu ya. Ini kegantung dia ogoh-ogohnya. Saya bentukin dulu. Nah, segini aja dulu potong. Kita potongnya menggunakan gem. Ini gampang sekali. Tes. Tebalnya, Gar. Nanti saya tugaskan Tegar untuk bentuknya ya. Saya bikin rangkanya dulu supaya dia lebih kuat nanti. Nih, kita lanjutkan. Nanti ini ogoh-ogohnya kedok-kedok nih. Bisa bongkar pasang dia. Nanti kepalanya bagian di mana ya? Berarti ini kurang tinggi. Salah deh. Kurang tinggi. Kepalanya nanti di sini dia. Yap. Iya. Iya. Nah. Ini dia sini. Ini udah kuat sekali nih, Kak. Ini. Kuat sekali ini. Nah, kuat ya. Nanti setelah video ini kita bakalan gerbek dulu markasnya Tegar ya. Katanya itu bikin ogoh-ogohnya di mana ya? Di rumah temannya. Nah, kita buat konstruktur dan rangkanya seperti ini. Karena kita tidak menggunakan las. Kita menggunakan ini aja. Ogohnya mini. Cil. Jadi ini Tegar dia bakalan bikin ogoh-ogoh ya. Dia bakalan bikin rangkanya sendiri. Jadi ini saya bakalan melanjutkan. Dia nggak bisa melanjutkan ini. Jadi saya yang bakalan melanjutkan. Ini sudah jadi tangannya. Tangannya ini di sini nanti ya. Dan ini Tegar bakalan bikin rangka sendiri. Kita bakalan challenge 1 kilo 2 ogoh-ogoh, apakah bisa, apakah lebih, oke? Okay? Jadi kita bakalan bikin ogoh-ogoh ini. Jadi kalian jangan lupa support selalu Dunia Spanyol Channel supaya saya bisa selalu setiap hari bisa menghibur kalian ya. Jika kalian suka video ini, beri tanda like semeton ya. Dan ini saya bakalan bikin nih tangannya, nanti gayanya seperti ini. Ini dia sudah seperti ini. Tuh. Nah, ini dia bakalan bergantung nih nanti kakinya nggak nyampe di bawah ya. Kakinya nggak nyampe di bawah, dan ini dia rambutnya bakalan panjang berwarna putih. Nah, ini dia Tegar sedang kesulitan ya. Kita ambil tangan. Nanti caranya saya nyambung ini, saya ikat seperti ngikat ogoh-ogoh, dan saya lim, menggunakan lim guys supaya dia kuat, oke? Okay? Nah, ini nanti knockdown dia. Kita
Kenapa? Eh, kau tahu kan lo? Ulang-ulang, biar ulang. Eh, pindah. Pelintir. Sudah ada bisa ya, sebelumnya juga dia bikin burung ini. Atas sekali. Kita buat robot seperti ini, kita harus mempunyai kesabaran yang luar biasa ya. Nah, ini robot mini ini mempunyai kerumitan yang luar biasa juga. Oke, jadi ini rangka saya sudah jadi sebenarnya seperti ini. Dia bakalan gayanya seperti terbang. Dan ini nanti rambutnya bakalan ke sini, kakinya tadi gituin ya kak. Nanti kakinya ini mengeliliti rambutnya. Nah, ini rangka saya sudah jadi. Dan sekarang untuk rangkanya Tegar yang tadi dia buat ya, ini lanjut sore hari karena Tegar tadi masuk siang ya, sekolah siang. Sekarang sore dia bisa lagi datang ke rumah saya untuk melanjutin ogoh-ogohnya. Jadi ogoh-ogohnya dia ini tidak ada tempat dudukan seperti ini. Ogoh-ogohnya nggak bisa berdiri kayak ogoh saya ini. Nah, oh nggak bisa seperti itu. Jadi saya bakalan bikin tutorialnya. Caranya sangat simpel sekali, tidak perlu menggunakan las ya, dan tidak perlu menggunakan alat yang banyak, cukup menggunakan lem ini dan benangnya. Ini benangnya. Nah, benangnya ini. Dan ogoh-ogoh saya ini bisa knockdown, lebih mudah dia cara bentuknya ya. Nanti saya bentuknya itu gini. Ini kepalanya nanti sini standby. Jadi tinggal waktu pada perakitan dan mudah jadi bobohnya, tinggal pasangnya sini. Jadi seperti ini ya, kepala. Nanti nanti dia masuk di sini atau nggak tempel sini kakinya. Oh, dia tempel di rambutnya. Jadi ada ceritanya, saya bakalan kasih apa ceritanya. Saya juga belum tahu. Nanti kita cari tahu apa tuh cerita rambut panjang. Ya. Nah, caranya
seperti ini. Bisa dideketin Wahyu nama kameramennya. Wahyu. Ini Wahyu. Caranya seperti ini, semeton. Dari kawat yang lebih panjang ya. Nanti ini bakalan nyambung ke sini. Gogohnya bakalan terbang katanya ini juga. Nah. Ini seperti ini. Samain, usahakan dia panjang ya. Samain dia panjang. Dan caranya seperti ini. Kita perlu 2 orang. Tegar pegang ini satu. Ini tangnya. Oke. Pegang yang kuat, Gar ya. Lawan. Kuncimu dibawa lari, Pak. Awas hilang kuncinya. Sini aja dulu, nanti kita sama-sama melintir ya. Ya, Gar, melintir, Gar. Gar main, ya main. Nana diam. Pegang aja. Pegang kuat. Biar lebih jelas, taruh lebih jelas, pinggirnya seperti ini supaya dia kuat. Nah ya, udah cukup gini aja, udah cukup, udah kuat. Nah, caranya seperti ini. Kita ambil tangnya. Kita ambil ukuran segini, samain. Kalau rame konten ini, saya bakalan giveaway ini gogohnya ya. Saya langsung kasih kepada kalian gogohnya. Ini bisa bongkar pasang. Nah, simpel kali. Nah. Ini dia sudah bisa berdiri. Sudah bisa berdiri. Nah. Ini nanti di kotaknya itu bakalan di tusuk ya atau enggak diikat. Nah, jadi Tegar lanjut dah. Ini Tegar bakalan mengikat. Ikatnya yang kuat ya. Seberapa tingginya? Begini. Nah, ini harus dilipat nih lehernya nanti. Buat lagi. Ya Tegar. Lipat supaya dia kurus. Nah, ini dia lipat juga sini. Ini nanti Tegar bentuknya lagi. Nanti ikat-ikat aja ini Gar ya, ini udah dijamin kuat sekali. Usahakan Tegar nanti ukurnya ini palenya ini ya, pundaknya ini harus sama, kiri kanannya sama, ini harus sama juga ya. Ini saya lihat ini panjangan ini nanti dipotong aja supaya dia rata, oke? Okay? Ini kan dia mau simetris, ini saya sudah ukur-ukur. Ini kayaknya sangat unik sekali ya. Yang terbang ini ya, kurus serem terbang dia meliliti rambutnya seperti ini. Kecil mini sejengkal aja panjangnya, sejengkal. Kalau ini punyanya Tegar lumayan agak besar dikit. Diikat ya pakai ini. Oke. Udah yuk.
Nih, diikat. Jangan terlalu keras yang ikatnya, apa namanya, kalau kualong nyentuh aja. Kayak nyentuh aja, nanti dikuatin oleh lem ya. Oh, lem. Wih, mental. Nih, lem dia udah kuat. Oh, mantap. Oke, Gar. Jadi mungkin segini aja part pertama kita sebenarnya buat rangka ogoh-ogohnya. Jadi untuk di part 2 kita bakalan lapisi menggunakan koran dan bentuk dengan clay ya, dan tahap finishing mungkin secara 3 hari ogoh-ogohnya sudah harus jadi nih teman-teman, karena ini kita bakalan bikin banyak ogoh-ogoh. Ini ogoh-ogoh saya sudah terbentuk dan gayanya juga sudah lumayan pangus ya. Menurut saya ini udah looknya sudah bagus sekali saya lihat. Ini saya bakalan selesaikan secepatnya. Dan ini juga ogoh-ogohnya tegar, bakalan juga secepatnya selesai. Oke, jadi kita bakalan lanjut di part 2 semetonnya. Ya, Gar? Ya. Tunggu video selanjutnya. Ya, besok kita bakalan tayang lagi. Oke? Oke. Jangan di-skip pokoknya, dan selalu saksikan Tugas B Channel. Asik. Ini kameramen saya ini tadi ya. Namanya siapa ini? Wahyu. Wahyu, lihat kamera dong. Asik, ganteng sekali ya.